Seumur-umur baru kali ini aku ngerasain sakit gigi. Kepala serasa mau pecah. Iya, sakit gigi. Pergi ke dokter gigi adalah solusi. Oh iya, untuk pergi ke dokter gigi kita harus buat janji temu dulu ya, atau appointment, agar supaya kita bisa bertemu dengan dokter yang menangani kita. Pertama-tama X-ray dulu, setelah itu lihat hasilnya. Dengan X-ray bisa sangat membantu dokter untuk mengetahui mana gigi-gigi kita yang bermasalah. Kalau di Makau, kalau kita sakit gigi, biasanya kita itu harus daftar dulu. Jangan lupa bawa identitas seperti paspor atau ID. Lalu buat appointment dengan dokter pilihan kita. Dokter bilang total biayanya 1.500 dan saya mencoba menawar. Dan akhirnya dikasih dari 1.500 jadi 1.200. Akhirnya suntik pati rasa yang pertama. Suntik pati rasa yang pertama itu si berasa. Jadi aku harus suntik pati rasa yang kedua. Di sini kita mau coba apakah pati rasanya itu sudah beraksi atau belum. Dipukul-pukul lah setiap gigi. Karena masih sakit, jadi dokter pengen nyoba lagi apakah udah bisa dieksekusi. Karena saya masih berasa sakit, jadi dokter menyarankan untuk menunggu sebentar. Ditunggu sekian lama masih juga belum beraksi, maka ditambahlah dosis pati rasanya. Ini sih luar biasa banget rasanya. Aku aja kalau masih dengar suara kayak gini tuh masih inget banget waktu kejadian itu.
Kebayang gak sih cabut gigi dengan pati rasa yang gak bekerja? Wow, amazing rasanya. Aduh. Dokter menjelaskan, mungkin karena saya akhir-akhir ini sering minum obat painkiller, jadi mempengaruhi kerja pati rasa tersebut, katanya. Ditambahin lagi dosis yang ketiga nih, pati rasa yang ketiga. Karena saya masih rasa sakit banget waktu itu. Saya menggigil, saya tegang, takut, karena saya tahu pati rasanya tuh tidak bekerja secara maksimal. Padahal sudah 3 kali suntik pati rasa. Takut tapi tanggung. Jadi gimana dong? Mau nggak mau ya harus diselesaikan. Saya mulai takut ketika dengar suara shhh. Itu mau dicabut itu rasanya, ya ampun. Aduh, sudah deg. Saya pun menyampaikan ke Pak dokternya kalau pati rasa yang ketiga ini pun masih belum berasa. Untungnya Pak dokternya tuh sabar banget, mau menunggu sampai pati rasanya bekerja. Dokter nyuruh aku untuk tenang, tarik nafas. Tapi gimana ya? Rasanya tuh takut campur jadi satu karena saya tahu hati rasanya tuh gak bekerja secara maksimal. Saya sengaja merekam dan mengabadikannya di video saya ini karena ini adalah pengalaman saya yang pertama di hidup saya ke dokter gigi, cabut gigi. Thank you.
Saya bilang ke dokternya, oke lah, saya siap, Pak Dokter. Akhirnya kecabut juga itu gigi gerahamku. Lega. Akhirnya aku lega juga. Sekarang minum obat supaya cepat sembuh. Inilah kisah pengalaman hidupku, cabut gigi di Makau dengan biaya 1.200 plus aduh, hai rasanya. Syukurlah semuanya udah selesai dan bisa kembali tidur dengan nyenyak. Terima kasih ya udah nonton video aku. Bye.